Dengan ini, penamaan rangkaian kereta MRT secara resmi dinyatakan digunakan. Bismillah. Jadi seperti disampaikan tadi oleh Pak Dirut, pesannya jelas bahwa di sini ada kekuatan, ada kejuangan. Nanti mereka-mereka yang akan menggunakan kereta ini adalah mereka yang akan berjuang dengan ketangguhan, dan yang terlibat di dalam proses pembangunannya adalah putra-putri Indonesia yang tangguh, yang penuh dengan semangat juang. Insyaallah Ratangga ini, nama Ratangga ini bukan sekedar nama tanpa makna, nama membawa pesan penuh makna. Dan saya berharap semua fasilitas-fasilitas umum di Jakarta, di Indonesia diberi nama yang menyerap dari akar sejarah budaya kita. Seperti hari ini di MRT kita memilih menggunakan Ratangga. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman di MRT ini. Terima kasih.